keris Tajimalela. Menyatulah dengan jiwaku untuk menumpas keangkara murkaan. Kamu tidak bisa mengendalikan amarahmu. Kamu tidak sadar kalau kekuatan kamu hanya ada dalam inti bumi. Dan di bawah terik matahari ini adalah kekuasaanku. Kita lihat saja nanti. Sesuai kesepakatan yang kita buat sebelum kita bertarung, siapapun yang kalah, dia harus mengabdi kepada pemenangnya.
dan kita sesama kesatria. Aku, Taji Malela, meminta kamu untuk memenuhi kesepakatan itu. Janjiku adalah suci, Prabu. Maka tancapkanlah kerismu ke ubun-ubunku. Nagasaka, jangan ragu-ragu, bantulah aku menjaga kehormatanku. Percayalah, aku akan mengabdi padamu maupun keturunanmu kelak. Baiklah, kalau memang itu yang kamu mau. Maafkan aku, Nagasaka. Salah apa-apa, sayang. Tapi si jamu ini yang salah. Kamu tahu diri dong. Kamu tuh di sini nebeng, tahu. Masih minta bantuan sama putri saya. Hah? Sekarang kamu jemur pakai itu. Dan ingat ya, jangan pernah kamu sekalipun meminta bantuan atau mendekati putriku. Ingat itu. Tapi, Bi. Apa-apa? Hah? Bi. Kamu bilang, Bi. Ah! Sekarang kamu kalau panggil saya, itu nyong. Ya. Dan tuan, kamu dengar ya? Kamu cepat pakaian. Sini kamu. Sini. Kenapa sih? Kok ibu memperlakukan jamu seperti itu? Itu ibu lakukan buat kamu. Jangan bantah ibu, ngerti? Lebih baik sekarang kamu mandi, jangan sampai terlambat sekolah. Cepetan. Tapi bu. Sudah. Ayolah putri. Sekarang ayah yang antar kamu ke sekolah. Ya, ayo. Jamu, kamu kenapa nak? Kamu sakit ya? Mama dan Bibi bu, mereka sangat kejam padaku bu. Apa salahku sehingga aku diperlakukan seperti ini bu? Maksud kamu? Mama dan Bibi Patrakusuma bu. Mulai saat ini aku harus memanggil dia dengan sebutan Tuan dan Nyonya. Bahkan aku tidak boleh lagi berdekatan dengan Chandra Negara, Bu. Astaga, mereka memang keterlaluan. Sini sayang. Kamu jangan sedih, Jamu. Kamu harus tabah dan tawakal. Ingat, kita akan tinggal di rumah Kiai Sepuh. Nanti di sana kamu bisa belajar mengaji, belajar ilmu kanuragan, dan bisa bermain dengan teman sebaya kamu. Bu, tapi bagaimana dengan Chandra Negara? Dia pasti sedih dan kesepian di rumah ini. Kita tidak punya pilihan lain, Jamu. Ayo. Ibumu benar, Jamu. Kamu dan ibumu tidak punya pilihan lain selain harus pergi dari lingkungan rumah bupati ini. Iya, karena kalian tidak lebih dari seonggok benalu yang bisa merusak keindahan rumah ini. Jadi sebelum itu terjadi, lebih baik kalian lepas dan angkat kaki dari rumah ini. Kalian tidak berhak mengusir kami. Harus kalian yang pergi dari rumah ini. Jangan urus kamu ya. Kamu lupa bahwa aku ini seorang istri bupati yang mengatur kekuasaan seluruh daerah ini, termasuk ibu kamu dan kamu. Tidak akan pernah kubiarkan kalian berdua menyakiti dan menyiksa anakku lagi. Tanpa disuruh kami juga akan pergi dari sini. Ajam. Jangan menangis, Sandra Negara. Aku dan ibuku hanya pergi untuk sementara waktu. Percayalah. Kenapa kamu harus meninggalkan rumah ini?
Lalu, kamu dan ibumu akan pergi kemana? Sayang, nanti juga kamu akan tahu kok kenapa kami harus pergi meninggalkan rumah ini. Sementara waktu, ibu akan membawa Jamu ke suatu tempat supaya dia bisa memperdalam ilmu agamanya untuk bekal dia dewasa. Kamu gak usah khawatir ya, kami akan baik-baik saja kok, ya? Iya, Chandra Negara. Suatu kelak nanti, aku akan datang untukmu. Sekarang, kamu berikan aku senyuman termanismu untuk mengiring perjalananku. Iya, begini. Ngapain kamu di sini ya? Sudah dibilang, jangan pernah bergaul sama bocah tengil ini. Sekarang juga, kamu masuk ke dalam rumah. Ayo masuk. Tapi, Bu. Apa? Ini akibatnya kalau dia bergaul sama bocah pembantang macam kamu. Tenang, Nyonya. Tuan, aku akan pergi dari rumah ini. Lepasin, Bu. Ayo masuk. Jamu, tunggu Jamu. Masuk. Jamu. Aku harus menepati janjimu, Jamu. Ayo masuk. Percayalah, Chandra Negara. Janjiku adalah janji seorang kesatria. Percayalah, aku akan kembali. Jamu. Waalaikumsalam, Nyai Surya Negara. Iya, Kiai. Dan ini pasti putranya. Kesini mereka pergi. Wah, ternyata anak ini tampan dan gagah. Persis seperti ayahnya sewaktu muda, iya kan? Iya, terima kasih, Kiai. Ada apa, Kiai? Oh ya, apakah kamu datang ke tempat ini membawa teman lain? Maaf, Kiai. Kami kesini hanya berdua saja. Kami ditemani supir taksi yang mengantarkan kami sampai ke pesantren ini. Ah, sudah. Gak apa-apa. Ayo. Iya, Kiai. Ayo. Sudah, ayo masuk. Bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Selagi sang pewaris tahta itu masih bocah. Kamu itu punya mata nggak sih? Kalau jalan lihat-lihat dong. Kalau ketabrak gimana? Saya nggak bertanggung jawab. Masa bodoh? Dasar suntuloyo. Sana kamu. Tangkalku mana? Hei. Kenapa tiba-tiba tempat ini jadi berubah seperti ini? Tempat apa ini? Dan di mana aku? Di mana aku? Kok tempat ini tiba-tiba jadi seperti... Sebenarnya kedengkian dan niat busukmu itulah yang telah membuat pikiranmu tersesat, Demang Dongkol. Heh, mau apa kamu, Kiai? Dengan kedengkian dan kemurkaanmu itulah yang telah membuat jabatan dan kehormatanmu yang dulu hilang. Sekarang, apalagi yang akan kamu perbuat, Demang Dongkol? Apa kamu mau merebut hak calon penerus bupati yang sah? Heh, Kiai, itu kan karena ulah si Surya Negara sendiri yang telah mencopot jabatanku secara tidak hormat sebagai Demang. Padahal waktu itu kesalahanku cuma... Demang Dongkol, itu sangat fatal. Menyalahgunakan wewenang, membuat rakyat terlantar dan menderita. Kamu ini benar-benar seorang pemimpin yang zalim, Demang Dongkol. Ah, sudahlah, Kiai. Tidak usah banyak berkhotbah di depanku. Mulutmu bau.
Lagi pula aku sudah muak mendengarnya. Ah, lebih baik segera kau keluarkan aku dari tempat sihir murahanmu ini. Jika tidak... Jika tidak, kenapa? Kau akan tahu akibatnya. Dan jika aku ingin tahu... Kurang ajar. Saya di mana ini, Pak? Bagus, Raden. Sekarang coba kamu jajal ilmu tenaga dalam kamu. Baik, Guru. Terimalah.
melihat ayahandamu dulu sebelum wafat, beliau berpesan, pergunakanlah keris Tajimalela itu dengan bijaksana. Dan ingat, jangan sampai jatuh ke tangan orang yang penuh kedengkian dan kemurkaan. Raden ingat bukan? Tentu saja Kiai, sampai kapanpun saya akan ingat terus wasiat ayahanda. Bagus. Karena mengingat usia Raden sudah 24 tahun, bawalah terus keris Tajimalela itu bersamamu. Di mana dan kapanpun Raden berada, Raden siap? Saya siap, Kiai. Baiklah, Raden. Sekarang Raden boleh istirahat. Saya akan ke hutan untuk mencari akar-akaran untuk ramuan obat. Iya, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keris Tajimalela menyatulah dengan jiwaku untuk menumpas keangkara murka. Sepuh itu sudah menurunkan semua ilmunya kepada Raden Jamu. Tapi sayang, Raden Jamu tidak mengetahui siapa kelima jawara yang sudah kukirim untuk menghabisi nyawanya. Mereka adalah jawara pilihan dengan gelar jawara sumber nyawa. Aku bisa menguasai keris itu. Aku akan menjadi orang yang sakti mandraguna. Bahkan aku bisa menjadi orang atau tokoh yang berpengaruh di Sumatera. Siapa mereka? Entahlah, Bunda. Mereka tiba-tiba datang lalu membuat onar di sini. Hati-hati, anak. Firasat Bunda mengatakan ancaman mereka harus kita waspadai. Benar, Raden. Tetapi jangan terlalu dicemaskan. Aku tahu siapa dalang di balik ini semua. Ayo masuk. Iya, ayo. Di mana kamu ini? Ayah, ayo. Bocah itu akan mengambil alih jabatanku sebagai bupati di kabupaten ini. Oh, anak ini. Raden Jamu itu kan sudah bukan menjadi bocah ingusan seperti yang Ananda kenal belasan tahun yang lalu. Dia sekarang sudah 23 tahun. Dan itu artinya, satu tahun lagi, dia sudah berhak untuk memangku jabatan sebagai bupati yang sah. Tidak ya. Aku tidak akan pernah mengizinkan suamiku menyerahkan jabatannya pada Jamu. Aku tidak ingin itu terjadi, Ayah. Itu benar, Ayah. Ayah kan pernah berjanji padaku kalau ayah akan mengatur semuanya, agar jabatanku ini tidak jatuh ke tangan Raden Jamu. Mana janji ayah? Mana? Ah, tenanglah, Ananda. Tenang. Setelah upayaku untuk menghabisi seluruh keturunan Raden Suryanegara gagal. Nah,
Masih tetap ada satu rencana lagi yang cukup ampuh untuk mengamankan rencana kita. Apa ya? Cepat katakan, apa? Raden Kanajamu, belasan tahun lamanya kita tidak bertemu. Oh, rasanya aku tak kuat lagi menahan rindu ini lebih lama lagi, Kanda. Cucuku, Nyai Chandranegara. Padahal Raden sudah berjanji akan kembali lagi padaku. Atau kau telah lupa pada janjimu sendiri? Ayah, itu ide yang bagus. Aku setuju. Iya, ayo ayah. Tunggu apa lagi? Segera kirim utusan. Iya. Ayo ayah. Ayo. Nyai Surya Negara. Selamat datang. Wah, Raden Jamu, kau sudah tampak dewasa, gagah dan tampan. Persis mendiang Kanda Surya Negara. Terima kasih Kanjeng Bupati. Aduh, jangan panggil aku begitu Raden. Panggil aku Paman atau apa sajalah. Ayo, mari silakan masuk. Lama sekali kita tidak bertemu. Iya. Aku sangat kangen suamiku juga. Sama. Ayo masuk. Ayo, makasih. Raden Jamu, Raden masih ingat sama putri kami, Chandranegara? Iya. Dia sudah menunggu Raden loh di taman. Apa dia baik-baik saja? Oh tentu, dia baik-baik saja. Ayo, temui dia. Ya sudah, pergilah. Permisi. Iya. Sesungguhnya kami memang ingin mengundang Kanda dan Raden Jamu untuk tinggal. Tapi kami khawatir kalau Kanda kurang berkenan. Benar kan, Dinda? Ayo duduk. Kami juga merasa kesepian di rumah ini semenjak Nyai dan Raden meninggalkan tempat ini. Ya benar. Dan kami harapkan Kanda dan Raden Jamu tidak meninggalkan kami lagi. Maksud kalian apa? Maksud kami tinggal bersama kami. Dinda Chandranegara. Kanda, Kanda Jamu. Sudah kubilang, aku akan kembali untukmu lagi. Karena aku mencintaimu, Dinda. Benarkah itu, Kanda? Benar, haruskah aku bersumpah? Katakanlah sekali, Kanda, aku ingin mendengarnya. Begini, Kanda, rencana kami sudah bulat. Kalau kami akan menikahkan putri kami dengan Raden Jamu, itu pun kalau Kanda berkenan menerima kami sebagai keluarga. Saya merasa sangat terhormat dan tersanjung. Tapi kita biarkan saja putra-putri kita yang menentukan pilihan. Kita kan sebagai orang tua cuma bisa mengikuti kemauan mereka, ya kan? Iya. Iya. Dinda, aku sangat mencintai kamu. Aku tidak ingin berpisah denganmu, Kanda. Yakinlah, Dinda. Kita akan selalu bersama selamanya. Nyai. Pelan-pelan jalannya. Iya, terima kasih, Bunda. Nyai, lihat nih. Bunda sudah membikinkan baju hangat untuk cucu pertama. Ini ambil. Semoga kamu suka ya dengan rajutan Bunda. Oh, baju hangat yang indah. Terima kasih Bunda ya. Iya. Tapi kenapa? Kenapa kamu sedih? Lihatlah Bunda. Sekarang kandunganku akan berjalan 7 bulan. Tapi Kanda Jamu semakin jarang di rumah. Kamu yang sabar ya sayang. Mungkin sekarang ini tenaga dan pemikirannya sedang dibutuhkan oleh ayahmu. Ja,
Jadi dia harus rela untuk pergi ke berbagai pelosok mengunjungi rakyat Sumedang yang sekarang ini semakin gelisah oleh kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Sepertinya Chris itu menolak untuk memiliki, dan sekarang dia mulai bertingkah aneh. Daripada aku nanti ketiban siang, lebih baik aku kabur. Jangan, tolong jangan bunuh aku. Aku berjanji, aku akan mengembalikanmu pada Raden Jambi. Tolonglah. Aduh, tolong, lepaskan aku, lepaskan. Tandanya, bos sangat sayang pada kita bertiga.
anak kesayangan. Yo, nggak bisa ngelihat orang istirahat, bikin pusing aja bukan bantuin mikir. Pergi sana kalian. Tapi bos, ini satu lagi. Sana pergi, pergi. Bos, bos, apa hal ini? Sana pergi. Sentuh lo ya. Gak tahu orang lagi mikir. Ternyata dugaanku meleset lagi. Ternyata keris pusaka itu gak bisa didapatkan dengan mudah. Aku harus bisa mencari cara bagaimana keris itu supaya bisa kumiliki. Pusing. Aku tahu di mana orang sakti yang bisa membantuku. Terima kasih Nenek Bangkung sudah bersedia menemui saya. Dan maafkan atas semua kelancaran saya. Aku sudah tahu maksud dan tujuanmu melakukan tapa brata itu. Kau ingin bertemu dengan aku kan? Maka atas kegigihanmu itu, terimalah ini. Rawatlah kodok ini dengan kasih sayangmu, melebihi kasih sayangmu terhadap darah dagingmu sendiri, ya? Karena setiap kau membutuhkan pertolongan, maka kodok ini akan membantumu. Tapi ingat, jangan sampai kodok itu disakiti ataupun binasa, karena kau akan merasakan apa yang dirasakan kodok itu. Ingat itu. Baik, Nenek Bangkung, saya mengerti. Terima kasih. Lu berdua coba perhatiin deh. Sepulangnya yang entah dari mana itu, juragan kita sikapnya jadi aneh, kayak orang bego. Aneh bagaimana bang? Lu kemana aja selama ini? Masa lu gak perhatiin perubahan dari Tuan Dongkol yang tidak seperti biasanya? Bangun. Iya bangun. Lu perhatiin deh, setiap hari kerjanya cuma molor, makan, molor, makan. Kagak mau digangguin orang. Begitu bang. Aduh, kalau ngomong sama orang bego begini nih. Dasar bego lu. Mata lu ditaruh di mana selama ini, Bolot? Bangun ini. Iya bang. Maaf bang, I'm sorry. I'm sorry. Lapar nih, makan dulu. Lap-lap tuh, iler. Ayo makan. Ya, sepakat bang. Nasi. Nasi. Beres bos, beres. Untuk bos. Ayo. Ayam. Bos, apa bos? Ya. Usir kodok, usir. Gua kagak makan kodok. Mati lo. Kodok. Dasar lo, kodok bego lo. Bego. Kodok.
Apa yang terjadi dengan diriku? Seluruh badanku sakit semua, seperti dibukuli banyak orang. Apa yang kalian lakukan? Huh? Maaf Tuhan, saya pikir kodok itu bukan punya Tuhan. Benar Tuhan. Kodok, kami tidak tahu kalau kodok itu punya Tuhan. Kodok. Dengar ya, mulai detik ini kalian tidak kuperkenankan lagi untuk menyakiti kodok kesayanganku ini. Bahkan seluruh kodok-kodok yang ada di rumahku ini. Iya Tuhan. Iya Tuhan. Saya mengerti Tuhan kodok. Nah, dan sebagai hukumannya, kalian tidak akan kuberi makan selama 3 hari. Jangan Tuhan. Masa kita kalah sama kodok sih? Jangan Tuhan. Laper Tuhan. Nah, terserah. Dan sebagai gantinya, kalian harus memberi makan kodok kesayanganku ini makanan yang enak-enak setiap harinya. Kalian paham? Paham Tuhan kodok. Apa kalian bilang? Huh? Sorry. Maksud saya, Tuhan. Apa mau ditambahin hukumannya? Jangan. Oh, kodok kesayanganku. Aduh. Kodok kesayanganku. Aneh. Sekarang kita berpencar. Aku dan pengawalku pergi ke arah sana. Dan kau Jamu, dengan pengawal lain pergi ke arah sana. Kita bertemu di Bukit Gundul jam 5 sore. Baik Ramanda, kita bertemu di Bukit Gundul. Dapat atau tidak dapat buruan? Iya, ayo mulai berburu. Ayo. Ayo. Kita serang saja mereka bos. Tunggu apa lagi? Betul bos. Betul. Kalian tenang saja. Kalian gak usah repot-repot. Jadi tenang saja. Biarkan kodok sakti ini yang melaksanakannya. Pegang. Jangan. Ayo kodok kesayangan, lakukan tugasmu. Bermain-mainlah dengan pemuda itu. Ayo. Kalian mendengar suara itu? Dengar angin. Suara itu datangnya dari arah sebelah sana, di balik semak itu. Dari gerakannya, sepertinya burung kita cukup besar. Iya, sepertinya kijang Raden. Bisa juga harimau atau macan. Iya. Apapun resikonya, kita tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Lalu kenapa kau menyerangku? Itu baru pemanasan anak muda. Sekarang terimalah serangan yang sesungguhnya. Ah!
kodok menyerang. Aduh, bibitku diperkosa kodok. Aduh, tolong gue, kodok-kodok bibit gue tolongin. Diam. Kalian ini jangan berbuat sekasar itu pada kodok kesayanganku. Sudah berulang kali dikasih tahu. Sekarang tenang kodok manis. Aku sudah ada di sini dan tak akan kubiarkan mereka menyakitimu lagi. Sekarang kamu masuk ya. Salinan, aku nggak tahan lagi bunda. Angkat kakinya, ya terus, dorong. Ya begitu, ya bagus. Ayo lagi, ayo. Tarik nafas, terus kedan. Ya sekali lagi nak, ayo, ayo. Ya betul, ya bagus nak, ya. Sial, kijang itu lolos. Ayo kita kejar. Kemana perginya kijang itu? Cepat sekali larinya. Tuan, sebaiknya kita berpencar untuk mencari kijang itu, Tuan. Itu ide yang baik. Sekarang kalian berdua ke arah sana. Aku akan menyisir ke arah sini. Cepat, ayo. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Nah, sekarang mereka sudah berpencar. Pegang ini. Jangan. Sayang. Kodok sayang, sekarang lakukan tugasmu dengan baik, ya? Cepat sekali menghilangnya. Jalan. Gara-gara kodok itu, lututku jadi terluka. Aduh. Tuan, apa yang terjadi, Tuan? Lutut Tuan terluka. Aduh, gara-gara kodok itu. Aduh, pelan-pelan. Pelan-pelan. Loh, ada apa ini? Kenapa, nak? Apa yang terjadi? Ayah, tadi ada kodok nempel di mukaku, ayah. Lalu aku terkejut, dan aku jatuh ke tempat ini. Aduh! Tadi, saya lihat Raden Jamu membawa-bawa seekor kodok. Kodok apa ya? Apa? Raden Jamu membawa kodok? Apa maksud ayah? Apa dia ingin mencelakaiku? Ya saya juga tidak tahu. Cuma maksudnya, kok dia membawa seekor kodok? Lalu
Ananda sampai terluka gara-gara seekor kodok. Nah, itu apa? Aku yakin ini benar, ayah. Awas, hati-hati. Aku yakin ini benar, ayah. Ini bukan kebetulan. Menantuku sengaja melakukan ini. Pengawal! Ya, ya, Tuan. Cari dan bawa dia kemari. Baik, Tuan. Ya, baik, Tuan. Iya. Sebentar lagi ayah kamu akan pulang. Dia pasti senang banget kalau melihat kamu lucu sama montok seperti ini. Alhamdulillah cucuku lahir tanpa kekurangan apapun. Minum jamunya sayang. Ayah, pelan-pelan. Biar tubuh kamu kembali sehat. Iya. Dinda, terima kasih ya atas persalinannya yang sudah membantu. Coba kalau tidak, saya tidak tahu apa yang terjadi. Chandra Negara, Chandra Negara, mana suamimu? Apa yang terjadi, ayah? Bukankah dia ikut berburu bersamamu? Kau ini pura-pura bodoh? Atau sengaja kau sembunyikan dia, ha? Apa yang terjadi, Kanda? Kenapa marah-marah? Kanda tidak lihat putri kita habis melahirkan? Ah, aku tidak mau melihat seorang anak yang baru saja dilahirkan dari benih menantu yang akan bunuhku. Kau mengerti? Masya Allah, putraku tidak mungkin berbuat sekeji itu. Tidak mungkin. Ini buktinya. Lihat kan, ini buktinya. Untuk saja aku masih selamat. Ayah salah menduga. Itu tidak mungkin. Chandra Negara, mulai detik ini ayah melarang kamu bertemu suamimu. Dan kau, Nyai, kalau kau melindungi putramu, kau akan kutangkap sekalian. Kau mengerti? Aku... Ujian apa lagi yang kau berikan pada putraku, ya Allah? Aneh ya, kita udah lama menunggu di Bukit Gundul itu. Tapi Tuan Patraku Subat tidak juga menampakkan diri. Dan sialnya, kita harus jalan kaki berkilometer untuk bisa pulang. Iya, iya. Ini memang aneh sekali. Bahkan tadi di tempat kita berpencar, mobil jeep sudah meninggalkan kita. Kenapa mereka meninggalkan kita begitu saja? Ayo, ayo. Oke. Bagaimana? Situasinya aman? Aman, terkendali, bagus. Biasanya penjagaan begitu ketat. Ada apa gerangan? Benar, Raden. Sepertinya ada yang tidak beres. Perasaanku mulai tidak enak, Raden. Sebaiknya kita jangan masuk dulu. Kita sudah dengar dulu pembicaraan mereka. Kamu sudah lihat ke sana? Sudah, Sam. Kau benar. Ayo, ayo, ayo. Gak menyangka ya, Raden Jamu ternyata bisa berbuat keji pada Kanjeng Bupati. Berani berkhianat dengan cara yang pengecut pula. Mencelakakan Kanjeng Bupati dengan cara melempar kodok. Padahal kita tahu bahwa Kanjeng Bupati sangat takut pada binatang jenis itu. Untuk itu kita ditugaskan untuk menjaga-jaga di sini. Iya. Bahkan kita juga ditugaskan untuk menangkap Raden Jamu supaya beliau mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Apa? Aku akan ditangkap? Ini jelas fitnah, Raden. Bukankah kamu berdua selalu mendampingi Raden selama berburu di hutan tadi siang? Dan kami tidak melihat apapun sebagaimana yang mereka guncingkan. Sebaiknya sekarang kita hadapi dan jelaskan bagaimana apa yang terjadi. Jangan. Jalan.
Sebaiknya aku akan menyelinap masuk ke dalam, ya, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Tapi Raden, aku yakin ini pasti ulah seseorang yang ingin mempercudangi aku. Tapi Raden, sudahlah. Kalau kalian ingin selamat, sebaiknya kalian cepat pergi dari sini. Iya. Ini. Hati-hati, iya. Raden. Coba aja ke sana. Ya. Ya. Cucu ya, Bunda. Iya, cucu kesayang. Bobo ya, Nak. Tanda, kamu bagaimana bisa masuk dari luar? Nanti aku jelaskan, Bu. Iya. Anakku yang malang. Kasihan nasibmu. Kelahiranmu yang suci ini dinodai dengan fitnah yang pernah menimpa ayahmu ini. Kita harus pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Ayo, Bunda. Iya. Biar Bunda gendong. Aku akan melayani mereka sebentar. Kamu dan ibuku cepat pergi jauh-jauh dari sini. Selamatkan dirimu. Tapi Kanda. Sudah, Dinda. Nggak ada waktu lagi. Aku janji pasti akan kembali lagi. Iya. Ayo, cepat. Cepat. Tidak banyak, Nyai. Kakek Jongko? Ya. Aku hanya menginginkan kalian untuk mengikuti kami ke suatu tempat. Ingat, Kakek. Aku ini cucumu. Dan bayi yang ada di pangkuan Bunda Surya Negara ini adalah buyutmu, Kek. Aku tahu. Tapi untuk sementara waktu ini, lupakan saja siapa dan apa di antara kita. Yang jelas, kalian berdua akan aku tukar dengan Kerita Jamalela yang sekarang berada di tangan Raden Jamu. Jongko, kamu benar-benar keterlaluan. Terserah kalian mau bilang apa. Yang jelas, bawa dan seret mereka ke dalam mobil. Bawa. Baik, baik. Ayo, ayo, ayo. We'll be right back.
saatnya untuk berbisnis denganmu, Raden Jamu. Hei, akulah lawanmu. Bagus, biar sekalian kutamatkan riwayatmu, Demang. Baik, tapi ketahuilah, Raden Jamu, kamu tidak akan mungkin bisa melawanku. Maka dari itu, aku sarankan lebih baik kamu menyerah dan serahkan keris Tajimalela itu padaku. Karena kalau tidak, kalian semua akan kuhabisi. Kamu sungguh biadab, Demang. Kamu tega menuka nyawa cucumu dan buyutmu hanya untuk beri keserakahanmu dan kedegianmu. Apa boleh buat? Setelah aku gagal membunuhmu dan membunuh menantuku yang bodoh itu pada saat dia berburu di hutan, maka aku pikir, ya, sekaranglah saatnya untuk kita bernegosiasi sebelum kalian semua kuhabisi. Tidak akan pernah, Demang. Kita buktikan siapa yang berhak. Istriku, apa yang diterima oleh kakekmu adalah buah dari perbuatan sendiri. Dan akibat dari ketidaksengajaanku membunuh kakekmu, aku siap menerima hukuman apapun dari ayahandamu sebagai Kanjeng Bupati Sumedang. Anakku, tidak apa-apa. Ayah sudah mendengar semua percakapan mertuaku denganmu sebelum kalian bertarung tadi. Anakku, ayah sadar telah hilaf. Kalau kedengkian dan keserakahan, itu akan membuat malapetaka. Bersiaplah, Raden. Kamu sebagai Pangeran Sumedang, kamu akan menggantikanku sebagai bupati. Kamu akan memimpin rakyat Sumedang yang kita cintai. Tapi anakku, lawan kita cukup kuat. Pemerintah kolonial Belanda selalu menindas rakyat.
Terima kasih, Pak. Ampun, Pangeran. Kami sudah tidak tahan bekerja siang malam seperti ini, Pangeran. Siang malam? Benar. Waktu kerja keterlaluan. Di luar persetujuanku. Siapa yang telah berani melanggar peraturan yang telah disepakati? Utusan Mas Galak, Kanjeng Pangeran. Mas Galak siapa? Maksud kami, Gubernur Jenderal Dendeles. Dendeles. Dengar, saudara-saudara. Aku, Bupati Sumedang, Jamu, alias Surya Putra, alias Kusuma Dinata, memerintahkan kalian untuk segera berhenti bekerja sekarang. Dan yang berhak memerintahkan kalian bekerja hanya aku, Bupati Sumedang. Oh. Well. Terima kasih Anda sudah datang ke dalam proyek pembangunan Jalan Anyer Pamanukan ini, Tuan Pangeran. Terima kasih. Turunkan senjata kalian, turunkan. Kenapa? Mereka semua berhenti bekerja. Tuan Dendeles bisa lihat sendiri. Bagaimana medan yang harus dikerjakan rakyat kami? Semuanya batu cadas yang sangat keras. Sedangkan peralatan kami hanya peralatan sederhana, Tuan. Jika Tuan ingin pekerjaan ini dilanjutkan, turunkan pasukan Tuan yang gagah berani, serta peralatan lainnya seperti bulldozer, dinamit, atau apa saja, agar pekerjaan ini menjadi mudah dan ringan. Bagaimana? Well, baiklah. Jika keinginan Tuan seperti itu, baik. Ayo. Maaf, Tuan Gubernur Jenderal. Kenapa Tuan memerintahkan pasukan untuk menurunkan senjata? Bukan menembak? Ah, kekuatan supranatural itu luar biasa. Oh. Tidak harus dihadapi dengan kekuatan senjata, tapi mengajak mereka untuk bekerja sama dengan kita. Sungguh suatu keputusan yang bijaksana. Dan ingat, dia satu-satunya bupati yang berani menyambut tanganku ini dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memegang keris. Aku tidak menganggap ini sebuah tantangan, tapi jiwa seorang pemimpin, jiwa seorang prajurit sejati. Selain itu, dia juga mampu memberantas pemberontakan-pemberontakan yang dapat mengganggu pengiriman rempah-rempah ke Batavia. Sepertinya Tuan merencanakan sesuatu. Boleh saya tahu apa rencana itu? Aku akan mengusulkan ke pemerintah pusat di Netherlands agar dia diberikan tanda jasa atas kerjasama dan keberanian Pangeran Kusuma Dinata dan kamu, Tuan Van Monsman, sebagai Residen Priangan akan mengemban sebuah tugas yang sangat mulia nantinya. Terima kasih Tuan Gubernur Jenderal, sungguh suatu kehormatan buat saya. Oh, sudah sepantasnya. Dengan terciptanya kerjasama yang baik antara pemerintah Hindia Belanda dengan pemerintah Kabupaten Sumedang, maka atas nama pemerintah Hindia Belanda izinkan kami memberikan pangkat tituler sebagai penghargaan pada pangeran dengan pangkat kolonel. Terima kasih Tuan. Iya. Yeah. Dengan tidak bermaksud menampik kebaikan dari pemerintah Hindia Belanda, jujur saja, saya lebih senang mendapatkan gelar Putra Sumedang. Silakan, terima kasih. Kalian dengar nggak tadi? Pangkat apa yang dianugerahkan Mas Galak pada pangeran kita? Entahlah, aku sendiri tidak begitu mendengarnya dengan jelas. Kolonel gitu. Ah, bukan. Oh. Kalau nggak salah dengar nih, nama pangkatnya Kolonel. Bukan, tapi Kolonel. Iya, benar. Iya. Kolonel. Jadi, pangeran kita
mendapatkan pangkat kornel alias pangeran kornel. Ya itu benar. Begini Dinda, aku gak yakin dengan janji-janji pemerintah Hindia Belanda itu yang penuh dengan tipu daya. Sampai detik ini, mana bulldozer, dinamit, dan para prajurit mereka yang katanya ingin membantu rakyat kita seperti mereka janjikan. Maafkan aku Dinda, aku gak bermaksud. Saudara Kanda, aku mengerti. Terima kasih atas pengertianmu Dinda. Aku mohon pamit sebentar. Aku mau keluar. Ya, menenangkan pikiranku. Iya. Hati-hati ya. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan petunjuk untuk suami dan rakyatku, rakyat Sumedang. Semuanya ini sendiri. Bukankah Dendels akan memberikan peralatan dan juga tenaga? Maaf Kiai, kami sudah terlalu lama menunggu. Tapi apa yang dijanjikan oleh Dendels tidak kunjung tiba. Jadi lebih baik saya bertindak lebih dahulu. Sebelum rakyat kita banyak yang jatuh korban dari keganasan alam yang mereka hadapi Kiai. Ya. Dan apa yang Kiai saksikan barusan hendaknya menjadi rahasia kita berdua saja Kiai. Maksudnya itu apa? Iya. Biarlah sejarah mencatat kebohongan-kebohongan pemerintah Hindia Belanda. Dan tidak perlu mencatat apa yang telah kulakukan pada hari ini. Mari.